Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam Apis Q My YouTube channel. I don't know what you heard about me. Jadi, pada korang baru datang channel aku, please tekan dulu button subscribe, like, share dan komen apa yang korang nak komen. Jadi berdasarkan tajuk hari ni, tajuk bawah tu tentang EX5 nak buat 56 Jack 3. Begitu. Jadi kita kena tengok luar barang, kena buka dulu baru kita kena beli barang. Contoh kita buka, ada masalah roller ke, kita beli roller. Kalau roller molek, kita tak payah beli. Kita tengok apa yang patut. Jangan membazir yang begitu. Okey, jadi motor dia ni, kalau kita nak Jack 3, pedih hidup. Kita nak Jack 3, memang kena overhaul. Kita nak tukar gensah tu. Tukar gensah. Kita bukan Jack Pink. Kita tukar gensah tu. Begitu. Jadi kena overhaul lah. Nak buka adblock tu, puas dah video sama video lepas-lepas dia dah buka adblock. Boleh tengok video lepas je. Jadi kalau dalam video ni mungkin akan buat time lag lah. Jadi korang layan je lah time lag lagi aku buka. Semua lah. Kita akan tengok kelas dia, spring kelas, kedok itu buat lah ke gitu. Okay, nampak bersih. Aku baru lepas bersih. Ni motor dia motor EX5 Dream. Okay, Dream, boleh tengok engine tu Dream. Tekan buka lah kat gigi. Jadi kita mulakan pagi kita. Allah, berterabu. Okay, jadi jangan kita alih dulu motor ni kita tolak belakang. Jadi motor duduk sini. Kita buka. Okay. Okey, jadi sebelum kita buka blok, kita dengar dulu motor dia bunyi warna. Kita dengar dulu. Dia motor dia sebelum ni dia buat dah 53. Dia bunyi beracang ketak-ketak-ketak gitu. Macam tak ada minyak. Jadi isi lah motor duduk start. Bunyi keteng-keteng-keteng itu. Jadi kita akan buat jadi senyap. Gitu. Jadi aku buka semua. Aku dah buat video lah. Sebab bosan lah video dia sama. Amang buka airblock, belanjing. Jadi sudah-sudah semua, baru aku buat video.
Tak bosan ke gitu? Buat benda sama tak bosan ke? Aku sendiri pun bosan, apatah lagi yang korang duduk tengok benda sama je. Jadi kita buka, kita tengok kenapa kita perlu tukar, gitulah. Ya, kebetul dia pakai W125 dah tapi bukan original. Lepas tu blok dia blok 53 dah, tapi enjin dia bagus Honda, bersih. Tak ada liki-liki hitam. Bagus. Yang ni aku suka. Jadi jom kita buka. Siap buka, aku sambung video. Okay guys, jadi aku dah siap buka semua. Blok, kelas semua lah. Overhaul lah. Okay. Jadi jangan kita tengok bagian geprok kita perlu tukar. Okay. Jadi gesah memang tukar lah untuk jack 3. Kita tukar lah ni. Yang standard kita bagi ke Honda balik. Tu gear aku dah tahu owner nak buat dok. Tapi ikutkan aku, kalau tu pakai gear standard eh. Pakai gear standard eh. Ikutkan aku. Lepas tu tak ada masalah rasa barang dan enjing. Tukar gensah eh. Okay, lepas tu kita nak buka ni 59. Correct. Kita atur kedai mesin. Tapi hari ni tutup hari raya. Raya haji. Lepas tu ke apa? Kita nak buang tiang luar, kena buang eh. Buat ni se nak pergi kena buat. Aku diri dek ni. Dah 8 lah. Perlu. Okay, lepas tu blok. Blok dia dah pakai dua blok ni. Kita beli blok 56 taikong. Oh, kita pakai, memang pakai taikong. Ni dia pakai dekat apa tu ki, orang tengah nanti akak tuki. Skin tingkat all luar kata. Nampak kesan terbakar. Ni hitam. Ni bocor. Mana saat ni bocor. Apa kita tak akan kita pakai 56A. Jadi yang ni, yang ni heat dia kita pakai heat standard. Heat standard. Lepas tu kita nak pergi wedding. Kita atur wedding. Tu skin sekali lagi. Kita bagi cun-cun. Bush ni kena buang lah. Kalau nak pergi atur. Tu wedding atas ni. Lepas tu tebuk mulai lubang ke atas sikit. Gitu. Itu. Sesar sini. Kelas. Aduh. Kena atas sendiri. Nikmat rasanya. Yang kita akan tukar spring lah. Kita akan pakai king lah. Spring kelah king. Tu plate kelah. Plate lah. Kita tukar rock. Kita tukar 4 keping. Plate kelah original biar tahan lama. Automatic dia berbelang. Tapi aku dah tanya pula owner. Berat dok motor. Dia ingat tanya. Kalau dah berat tu boleh guna dia. Okay, selesai kelah. Okay, jadi motor dia ni barang kita nak beli blok, gensah, OC gasket, OC gasket, pergi minyak hitam, gear aku dah awal gear, tanya owner dulu. Kalau dia dah modal kita tukar, lepas tu spring kelah, pelik kelah, lepas tu kita atur wedding head. Lepas tu kita buka muka enjin 59. Tu je kot kalau aku ingat. Cam kita dah beli cam. Sebab cam dia pakai cam Tokahi dah. Jadi cam Tokahi ni memang aku suka pakai sebab dia mudah nak set. Gitulah, mudah nak set. Ngam pun ngam untuk spek 56 biasa-biasa ni. Kalau spek besar 58 apa, pakai lah cam yang tinggi sikit. Begitu. Jadi kalau spek kecil nak pakai cam tinggi boleh, tapi kena pandai setting lah.
Jadi video ni tak berapa nak panjang. Aku buat video ni pun sebab lama aku dah buat video. Sebab aku dah tahu nak buat video nanti. Benda buku adblock ni belah anjing sama, benda sama. Jadi aku buat lah untuk ada. Aku harap korang dengar je lah suara aku. Aku tak pakai mic, tak pakai apa. Tanah air peluh kan. Okay, jadi ada juga orang tanya aku, backer kat mana? Aku tak ada backer. Aku buat kat rumah je. Kat rumah ya, belakang rumah je. Sekarang ni pun belakang rumah ya. Nampak tu tempat jemur-jemur baju. Okay, belakang rumah ya. Aku duduk di cindering. Haa, gitu. Duduk cindering. Kepada yang bertanya lah. Okay. Okay, jadi mungkin video cukup sampai sini je. Okay. Mungkin pasang kat gi. Mungkin aku akan buat video lah. Pasang. Gensah macam mana. Lepas tu gia ke aku tanya dua owner. Okay. Okay. Vlog apa. Okay. Wedding macam mana. Mungkin di part 2 lah. Aku akan sambung lah. Jadi cukup sampai sini saja video kita kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Thank you for watching. Dari awal video hingga hujung video. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.